Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Pagi yang cerah hari ini. Sekarang saya ada di kampung orang tua. Saya yang ada di di Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Nah, jadi baru semalam saya bisa datang sini. Nah, yang ada di belakang saya ini tanaman jasin ya, jasin ya. Ini jasin. Nih lihat jasinnya. Hijau-hijau, lur. Nah, ini. Tapi udah kembang. Nah, ini bisa dikonsumsi kok, lur. Oh, mantep rasanya. Wah, kalau anak lanang sih iki. Kalau yang di belakang ini bayam. Bayam. Terus aktivitasnya, wah pokoknya menyenangkan lah lur hari ini. Nah, itu bersama anak-anak saya. Nah, ini juga bayam. Oh, bayam. Nah, terus sini juga bayam. Pokoknya kalau daerah sini itu memang mayoritas menanam sayuran ya, enam sayuran. Terus di belakang saya bisa dilihat ya, kita lihat-lihat lur ya, suasana di pekarangan rumah ini, belakang rumah kok lur. Nah, kalau airnya dari sumur bor yang di sana, sumur bor. Jadi sumber airnya dari situ. Wah, pokoknya kalau di daerah di Jaya, khususnya di kampung istri suami, orang tua istri, memang sayuran. Jadi saya kalau di rumah di kampung Menggala Tulang Bawang, saya juga ikut menanam karena terinspirasi dari sini. Jadi saya senang sekali untuk menanam sayuran. Dan sini juga ada nanam penilur padi. Ini padi jenis 32. Jadi ditampak di sini. Jadi sedang ramenya orang sini menanam jenis padi 32. Kalau yang ini dulu bekas kandang ayam petelur, jadi sekarang sudah tidak difungsikan lagi, diganti dengan ayam kampung. Nah, ini ayam kampungnya lur. Ayamnya, takut ayamnya. Jadi kegiatannya, ini onggok. Suasananya memang luar biasa. Ya. Kita lihat yang sebelah sana. Ah, demikian lur untuk hari ini kita bincang-bincangnya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.